Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang sangat viral banget ya. Di TikTok itu berkeliaran banget salah satu produk ini, karena produk kali ini tuh khasiatnya sangat-sangat banyak banget ya. Karena bisa menghilangkan komedo-komedo kita gitu teman-teman. Mau tahu apa? Yaitu Azrina Pure Calcul Mood Max. Ini dia. Nah, kali ini aku mau nge-review masker calcul ini dari packagingnya dulu ya teman-teman ya. Untuk packagingnya itu dia itu berwarna putih, dia berwarna hitam kayak gini ya, berwarna hitam, terus ada warna ungu-ungunya gitu. Habis itu di sini itu ada cara pakainya, ada cara penyimpanannya, ada manfaatnya, terus ada ingredientnya, dan ada nomor BPOM-nya di sini, dan ada expired-nya juga. Jadi di sini itu sangat-sangat lengkap banget ya teman-teman ya. Nah, ini ada gambar arangnya atau karkelnya, dan ini ada algae extract-nya. Untuk isinya itu kayak gini ya teman-teman ya. Dia itu sama, packagingnya itu juga sama kayak boxnya juga ya, warnanya juga hitam, ada ungunya gitu. Dan dia itu sekitar 50 ml ya teman-teman, 50 ml. Nah, sekarang langsung aja aku coba ke muka aku ya teman-temannya. Tadi aku ini udah cuci muka sebelumnya. Nah teman-teman, sambil aku maskeran kayak gini, untuk teman-teman yang belum subscribe aku, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Nah teman-teman, jadi ini udah aku pakein ke wajah aku, terutama ke bagian yang banyak komedonya, terutama di bagian hidung, di bagian dagu sini atau di bagian sini. Itu aku kan banyak komedonya gitu loh teman-teman, jadi aku pakein di sini dan aku pakein ke seluruh wajah aku karena memang supaya mengangkat kotor-kotoran yang ada di wajah aku. Nah, sambil menunggu kering, jadi aku mau membacain juga ke teman-teman manfaatnya masker ini ya teman-teman ya. Azrina Pure Charcoal Mood Mask. Ini membantu membersihkan pori-pori kulit wajah, mengangkat kotoran dan debu, mengurangi komedo, mencerahkan, dan membuat kulit wajah terasa halus, membantu mengurangi minyak pada wajah, menutrisi kulit wajah, dan membantu menjaga elastisitas kulit wajah kita. Jadi, menurut aku, kalau teman-teman itu kulitnya berminyak, dan aku ini ya teman-teman, aku ini cenderung kulit aku ini ke berminyak. Jadi aku kalau pakai masker ini tuh menurut aku cocok ya, karena mengurangi minyak berlebih gitu loh teman-teman. Menurut aku ya teman-teman, kalau kulit teman-teman itu cenderung ke kayak kering, menurut aku jangan pakai masker ini terlalu sering ya teman-teman, karena masker ini tuh mengurangi minyak berlebih gitu loh di wajah kita. Jadi kalau kulit wajahnya teman-teman itu udah kondisi kering, kalau dipakai ini setiap hari, jadi tuh kayak tambah kering gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku bisa teman-teman yang kulitnya agak cenderung ke kering itu bisa pakai seminggu sekali gitu. Yang penting itu rutin. Yang penting kan udah menghilangkan kotor-kotoran atau komedo-komedo kita. Jadi seminggu sekali itu udah cukup sih menurut aku kalau teman-teman kecenderung kering ya teman-teman. Nah, aku ini kan kondisinya kayak lebih berminyak ya teman-teman ya. Jadi aku pakai sekitar 2 minggu sekali itu udah cukup sih menurut aku. Nah, pakai masker ini tuh sekitar 5-10 menit ya teman-teman ya. Jadi tunggu sampai kering. Sekarang aku mau bilas. Jadi aku itu ini udah cuci muka ya teman-teman. Jadi menurut aku itu kulit aku ini jadi lebih kayak kenyal, lebih cerah, dan kotor-kotoran kayak komedo-komedo di hidung aku itu udah berkurang, nggak banyak kayak tadi gitu teman-teman. Menurut aku ya ini sangat recommended banget untuk teman-teman cobain. Dan aku menurut aku suka banget sama ini masker Azrina ini, sangat bagus banget. Bisa teman-teman cobain ya. Nah,
mungkin hanya itu aja review dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye!